Sudah bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan jalan raya sebagai lokasi menggelar pesta. Alhasil, sejumlah pengguna jalan raya pasti merasa haknya diambil, hingga nekat menerobos tenda hajatan meski acara tersebut tengah berlangsung. Seperti yang dilakukan pemotor dalam video unggahan akun Instagram Fakta Indo, terlihat seorang perempuan sembari menuntun sepeda motor berwarna putihnya melewati tenda hajatan saat banyaknya tamu undangan. Sontak tamu undangan dalam hajatan tersebut kaget melihat pengendara yang sedang menyeberang itu bersikap cuek tanpa adanya permisi. Netizen juga turut mendukung sikap pengendara motor itu lantaran masyarakat banyak yang memakai jalan utama untuk hajatan.